Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview mesin Sowan. Kerusakannya nggak ada guys, ini olinya moncot kemana-mana dikarenakan setelah kita tes buang olinya kebanyakan oli guys. Akan kita perbaiki klepnya, saringan untuk buangnya guys, biar berfungsi. Kalau angin keluar dia bisa keluar, kalau masuk nggak bisa masuk. Ini kita perbaiki dulu, kita buang saringan-saringan yang orang tambahkan, jadi biar kita bisa normal kembali. Bedanya ongkos kirimnya berapa nih? Berapa tuh? Pas tuh. Kalau kau ngambil dewek yo 2,5. Jadi setelah kita tuang minyaknya terlalu banyak guys, ini jadi moncrot-moncrot. Olinya nggak banyak-banyak, mungkin 1/4 liter guys, atau 30,5 liter mungkin. Sampai sini batasnya guys ya. Nah ini batas warna merah, ini jangan ketutup guys. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe nya ini mesin terlalu banyak, kata orangnya montrot-montrot, bocor semua yo. Jadi kesalahannya pada bocor ini hanya karena kebanyakan oli guys ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe nya untuk video-video berikutnya nih guys. Ini saringannya juga nggak boleh dikasih plastik kayak ini guys, ini kita buang, dan nanti olinya kita kurangi sebanyak ini aja. Oke. Dan akan kita isi guys, seberapa banyak itu sebatas itu. Jadi biar tidak ada kesalahan. Ini olinya 0,7. Jadi
0,7 nanti ada sisa berapa baru ketahuan guys. Nah, sudah cukup, berarti oli terpakai. Empat tadi 7 jadi 300 mili guys, 300 mili dengan sama aja bisa dibilang 1/4 liter lah, lebih dikit guys. Jadi olinya 1/4 liter aja atau 300 mili. Jadi ini kesalahannya cuma pada olinya. Nanti kita buang ininya dulu guys, kan kita buang plastiknya. Ini guys akan kita tes. Mesin sudah jos gandos guys, nggak ada alangan, dan sini tidak montor-montor lagi, mudah-mudahan. Dan sudah